Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas teman-teman semua di mana saja Anda berada ya. Salam santun dari Sulawesi. Dari saya buat keluarga semua. Keluarga teman-teman semua di mana saja berada. Semoga teman-teman semua bersama keluarga tetap sehat walafiat, banyak rezekinya, tentunya rezeki yang berkah, dipanjangkan umur, dan selalu sehat walafiat, tetap semangat. Tapi jangan lupa bahagia loh. Nah, itu yang paling utama. Walaupun keadaan apapun, kesulitan besar apapun yang kita hadapi, tetap kita semangat dan tetap kita merasa bahagia. Jadi saya akan memperlihatkan sebuah video yang mungkin membuat kita terinspirasi. Yang punya lahan kosong silahkan dicoba. Dan ini sangat menjanjikan. Oke, saya tampilkan ini bibit kelapa sawit. Ya, ini cocok untuk di lahan yang terlantar ya. Jadi untuk daerah-daerah tandus dan baru dibuka cocok sekali untuk tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit ini dia sudah produksi di angka 4 tahun ya. Cepat sudah produksi, sudah mulai efektif. Jadi saya sarankan pada teman-teman yang punya lahan kosong, apa saran kita coba menanam kelapa sawit ini, karena inilah hasil pertanian yang sangat menjanjikan untuk saat ini karena kebutuhan pasar dunia ya, dibutuhkan oleh pasar dunia, sehingga memang prospek ke depan sangat bagus sekali. Ini tetangga kami ya, agak kantor ini, jadi saya coba video tadi, kali aja ya bisa terinspirasi untuk menanam pohon kelapa sawit ini. Oke, jangan lupa di like dan di share.